Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terobos APK. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara ambil uang tunai tanpa menggunakan kartu ATM, hanya menggunakan handphone saja ya. Teman-teman tinggal login saja ke aplikasi BCA lalu tekan cardless. Di sini ada tarik tunai dan store tunai. Karena kita akan tarik tunai ya atau ambil uang, kita tekan tarik tunai saja. Di sini ada nominal ya teman-teman, terserah teman-teman mau ngambil nominal berapa, dari 50.000 sampai 250.000. Nah, di sini saya akan mengambil lebih dari 250.000 teman-teman. Kita tinggal tekan aja yang ada gambar seperti bolpen lalu kita edit teman-teman. Di sini 250.000-nya kita ganti dengan 500.000 ya. Lalu tekan OK teman-teman. Ini berfungsi buat ngambil nominal lebih dari 250.000 ya menjadi 500.000. Nah, di sini kita tekan OK saja teman-teman. Seperti ini. Lalu kita masukkan PIN kita ya teman-teman. Kita masukkan PIN kita. Oke, dan di sini saya akan memasukkan PIN mobile banking saya ya. Di sini saya sudah memasukkannya lalu tekan OK. Setelah muncul seperti ini, kita hanya membutuhkan kode yang 6 digit ya teman-teman, kode transaksi. Kita hanya butuh itu saja ya. Lalu di sini kita kembali ke mesin ATM-nya. Di sini ada tekan transaksi tanpa kartu teman-teman. Nah, dan di sini kita disuruh memasukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di mobile banking BCA ya. Di sini saya sensor untuk nomor handphone saya ya, yang saya akan masukkan ke mesin ATM untuk memasukkan nomor handphone. Jika benar, sudah benar, kita tekan benar saja. Lalu masukkan 6 digit kode transaksi yang ada di handphone tadi ya teman-teman. Nah, jika terclose seperti ini, teman-teman bisa cari di cardless terus inbox ya. Kita buka lagi. Nah, seperti ini ada kode 6 digit ya, kode transaksi. Kita hanya butuh itu ya untuk konfirmasi pengambilan uangnya. Teman-teman bisa lihat di situ ada kode transaksi 6 digit ya. Kita tinggal masukkan aja ke mesin ATM-nya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah benar, sudah dipastikan benar, kita tekan benar saja ya. Oke, saya pastikan lagi untuk memasukkannya. Seperti ini, kita tekan benar di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tunggu prosesnya ya. Jika lo teman-teman salah ataupun tidak keluar uangnya, berarti PIN-nya tidak sinkron dengan atau kode transaksinya tidak sinkron dengan yang ada di handphone. Nah, mudah saja kan teman-teman cara pengambilan uang tanpa kartu ATM di mesin ATM. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya dari Terobos APK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.